Pilo, oh pilo, okay. Pilo melon nggih. Nggih. Pinten Pak pilo melon niku, Pak? Pasangan kopi. Oh, lucu. Pinten Pak pilo melon niku, Pak? 10.000. 10.000 niki sami 10.000. Sami. Oh, pilo melon. Ini pilo kopi. Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi dengan saya dan seperti biasa kali ini saya berada di toko bunga. Nah, di sini memang kelihatan kalau dulunya bekas kafe mungkin ya, tapi saya tidak berada di kafe, saya berada di toko bunganya Pak Komari. Dan di sini banyak sekali koleksi anturium. Sebenarnya banyak tanaman bagus di sini teman-teman, tapi sayang sekali kelihatan banyak yang kurang terawat. Nah, ini juga tertera nomor HP-nya teman-teman, kalau misalnya ada yang tertarik dengan tanaman yang ada di sini bisa langsung hubungi nomor HP Pak Komari, karena di sini banyak sekali tanaman bagus, cuman memang ya kurang terawat, jadi harganya lebih miring. Dan untuk posisinya, ini saya berada di Genteng, Banyuwangi. Ini arah menuju ke Jember, jadi sebelum jembatan. Ini persis sebelum jembatan di sebelah kanan jalan. Kalau dari arah Banyuwangi ya, menuju. Mari. Pak, niki anturium nggih, Pak? Apa? Niki anturium. Pripun, Dun? Niki anturium. Nggih, tapi niki jemani. Oh, niki jemani. Ini gak cuman ini gak? Ini gobrang gak ada arah Sumatera pak Tenggeruan ini yang aneh gak anu Venus. Oh Venus. Ini apa lagi? Ini Kolaiwan. Apa? Kolaiwan. Nah ini gini. Besar-besar nggih Pak, gelombang cintanya Pak. Pilo kopi. Pilo sing gede Mas. Nah, di sini memang kelihatan berisik sekali karena tempatnya sempit dan mepet banget dengan jalan raya, dan ini di seberang itu sudah sungai teman-teman. Jadi di seberang sungai itu juga ada koleksi Pak Komari yang masih polybag, jadi ada beberapa bibit di sana katanya. Nah, kita mau melihat yang di seberang. Dan ini di pinggir ini banyak sekali kayak bibit yang mau dibuat bonsai gitu loh teman-teman. Nah, ini kita mau nyebrang, maksudnya di samping kiri ya, seberang sungai. Masa? Sudah sama. Sudah berterakan. Pak, bukanya tiap hari apa ini, Pak? Tiap hari buka, nggih? Nggih. Senin sampai Minggu? Nggih. Dari jam? Ini tetap polybag ya, Mbak. Tiap pagi? Jam 7. Sampai duhur, saya pulang. Oh, duhur pulang. Nah, setelah sholat, saya kesini lagi. Nggih. Asar sore. Pulang saya sudah. Asar itu sudah tutup. Nggih. Oh ya nih teman-teman, kalau mau kesini, jadi pastikan habis duhur selesai sholat atau enggak jangan sampai sore. Soalnya kalau asar bapaknya sudah pulang. Dan ini juga masih posisi di pinggir jalan, di tepi jalan raya teman-teman. Jadi ini bapaknya kayaknya mempersiapkan untuk menanam bibit-bibit lagi ya. Tuh kelihatan kalau kayak kurang terurus. Nah itu tuh Pak, sampun dangu tak Pak anu sadian teng mriki jenengan? Ada 25 tahun. 25 tahun sadian teng mriki. Oh, niki tas nganu napa? Napa niku bedeng? Sebagian nggih, sebagian lawas. Menika napa Pak? Sing kuning iki ta? Sing kuning.
Pilo. Pilo, oh pilo. Okay. Pilo melon nggih. Nggih. Pinten Pak pilo melon niku, Pak? Melon kopi. Oh, lucu. Pinten Pak pilo melon niku, Pak? 10.000. 10.000 niki sami 10.000. Sami. Oh, pilo melon. Ini pilo pilo kopi. Pilo kopi pinten, Pak? Tadi habis sidik timbangan yang 30 gini. Oh, pilo kopi 30. Hmm. Nah, ini teman-teman. Ini anu jemani. Oh, jemanine pinten? Ini 50 kalau. Kalau gelombang murah. Oh, kalau jemani 50. Ini 15.000 kalau gelombang sekian. Oh. Nah, ini jemani 50.000. Hmm. Terus ini kalau pilo kopi saya. Oh, nggih niku rada ageng. Nggih. Pilo kopi sing rada ageng sak monten pinten? 35. Oh, ini 35. Kalau yang besar tadi 150. Yang tadi? Oh, yang besar 150. Ini ada juga Sansevieria. Ini lek Sansevieria niki pintenan, Pak, niki, Pak? Pundi? Niki. 15.000-an. Oh, niki 15.000-an. Iya. Jenisnya kan? Sudah beda. Ini 15.000-an Sansevieria. Niki pinten, Pak? 30. Ini dolar nih. Ini dolar segini 30.000 ya, Pak? Iya. Dolar 30.000. Jeruk kikitnya, Pak? Jeruk kikitnya macam-macam, yang gerobak. Bonsai juga di sini. Jeruk yang kikit kecil sampai anu gitu loh, Pak. Jeruk kikitnya enggak beraturan sih seharusnya. Iya. Jeruk kikit pinten, Pak, niki? 20.000. 20.000 ini iya. Untuk bonsaian nggih? Nggih. Untuk bonsaian ini 20.000. 15.000-an. Ini pilo merica, ada pilo merica. Ini banyak sekali di sini pilo, ini pilo merica 15.000-an nggih, Pak? Nggih. 15.000. Apa duit iki ada? Liliput nggih. Liliput berapa, Pak, liliput? 20-an. Oh, liliput 20. Ada Sansevieria juga ya, Pak? Liliput. Ini Sansevieria-nya pinten? Cepuri. Alit-alitnya pun ini. Yang besar-besar banyak ya, Mbak? Oh. Daripada yang gede-gede. Enggak, tanya harganya kalau yang kalau yang kecil gini 10.000. Oh, 10.000-an. Hmm. Siapa, Den? Den, ini apa, Den? Narbel. Oh, ini Narbel. Narbel, Narbel berapa, Pak? Kan jualnya 25. 25 pilo marbel ini 25. Ini 25.000 pilo marbel. Sudah dapat bonus kalatea ini, Pak. Oh, ini 25 dapat bonus kalatea. Ini di sini. Pak, niki napa namine, Pak? Lupa saya. Ini kalau besar bagus, nunjuk ini boleh kalau besar di belakang-belakang dah itu. Oh. Nah, ini teman-teman kalau besarnya seperti ini. Tahu enggak, ini tuh tempatnya di dekat jembatan. Jadi kayak manfaatin itu loh, Kak, manfaatin lahan sempit. Jadi beliaunya itu udah jualan di sini 25 tahun. Oh, dari ini sepatu film. Ini sepatu film. Ini sepatu film yang hijau. Kalau sepatu film berapa nih, Pak? Sepatu film, Pak. Sepatu filmnya berapa? Ini 25. Kalau kecil-kecil ini yang mahal, yang putih. Ini sepatu film, teman-teman. 25.000. Cuma tanya, kalau ini apa, Pak, ini? Sepatu film. Oh, sepatu film juga? Iya, yang oh, lokal, sama yang bangku, iya. Oh, ini sepatu film iya. Lokal. Terus yang bunganya, harum bunganya. Ini sepatu film yang kualitasnya bagus-bagus. Berapaan, Pak, Sansevieria-nya, Pak? Yang mana? Ini Sansevieria atau enggak? Ya? Sansevieria ini 20.000-an. Oh, nih. Ini Sansevieria 20.000-an. Iya. Kalau yang itu 15.000-an. Yang jenengan tanya tadi. Oh, itu tadi 15.000-an. Tapi jenisnya beda jenisnya. Oh.
Kalau gelombang enggak ambil. Oh, enggak. Pak, ini apa ini, Pak? Yang kecil niki napa niki? Pilo. Pilo napa, Pak, niku, Pak? Berapaan niku, Pak? 15.000 rata-rata. Rata-rata di sini yang sebelah sini tuh rata-rata 15.000. Ini 15.000-an. Sepatu film sami, Pak, 15.000 ini. Iya, tapi ini yang kalahkan mahal ya. Oh, itu. Barikata namanya gini, barikata. Tapi kok ini 15.000, kalau yang itu tadi 25. Iya, kan lokal ya. Oh. Kalau ini kan barikata ini kelainan. Iya, ini 15.000. Iya. Kalau yang lokal 25. Kalau yang kecil ya murah. Oh, ini. Gitu. Iya, iya, iya. Oke, Bapak. Belakang Polsek Genteng ya, Pak. Nggih. Semoga tambah lancar, Pak. Lancar, Pak. Amin, amin. Nah, di sini memang bapaknya itu udah tua dan banyak sekali tanaman hiasnya yang enggak keurus. Jadi ya kondisinya kayak gini, teman-teman. Karena beberapa kali saya tuh sering lewat sini dan saya kayak penasaran gitu loh melihat banyak sekali tanaman hias di pinggir jalan. Nah, akhirnya ini saya sempatkan untuk datang ke sini dan melihat-lihat apa aja koleksinya. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ngikuti video saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.